dan mengawali acara kita kali ini dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kelancaran dan kesuksesan. Harapannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai Ramadan hari ini, mengawali sampai Ramadan ini, nanti insyaallah kita bersama-sama akan dibagi di masjid dan musola Landung Sari. Ada nanti mohon untuk takmir-takmir masjid dan takmir-takmir musola di sekitar yang akan ditugasi menyiapkan protokol bagi para peserta sampai Ramadan. Kalaupun misalnya nanti imam dari takmir masjid dan musola berkenan untuk melimpahkan imam kepada peserta tim sampai Ramadan, dipersilakan. Kalau bila tidak juga tidak apa-apa. Artinya masjid musola masing-masing berkenan untuk imami sendiri. Tapi setelah imami isya ataupun taraweh, diberikan kesempatan kepada tim untuk memberikan arahan dan tausiah. Yang pertama, arahan tentang aswaja dan keentuan, dan informasi tentang kegiatan-kegiatan keentuan di Kecamatan Dau. Dan yang kedua adalah memberikan tausiah tentang akhlak, tauhid, dan aswaja nasional jamaah. Dan setelah itu untuk keduanya, pengarahan dan informasi atau juga disertai dengan tausiah, boleh satu orang, boleh dua orang. Satu khusus menginformasikan tentang kegiatan NU Kecamatan Dau, dan yang satu dai bertugas untuk memberikan tausiah. Sehingga nanti setiap masjid dan musola minimal ada tiga petugas. Satu petugas minimal itu. Minimal ada tiga, imam, pemberi informasi, juga ada dai-nya. Kalaupun itu nanti mencukupi dari jumlah tim. Kalau tidak, maka boleh dua saja. Masjid titik dua nama saja. Imam, satunya dai dan informasi. Dan nanti pembagiannya kita serahkan kepada sekretaris supaya nanti dibagi sesuai dengan kapasitas peserta dan jumlah